Ya, kembali bersama kami, Badan Narkotika Nasional BNN kembali merazia sebuah tempat hiburan malam yang berada di kawasan Pinangsia Taman Sari, Jakarta Barat. Hasilnya puluhan pengunjung tempat hiburan malam positif menggunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi. Tempat hiburan malam yang berada di kawasan Pinangsia Taman Sari, Jakarta Barat menjadi sasaran razia yang digelar petugas BNN. Dalam razia ini petugas memeriksa sejumlah barang bawaan milik pengunjung tempat hiburan malam. Selain memeriksa barang bawaan pengunjung, petugas juga melakukan tes urin kepada pengunjung. Hasilnya lebih dari 40 orang pengunjung positif menggunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi. Pengunjung yang positif konsumsi narkoba langsung dibawa ke kantor BNN Pusat untuk pengembangan.